Assalamualaikum, halo broku semua, kembali lagi di channel AA Garasi Mobil. Terima kasih sebelumnya buat broku yang sudah subscribe, yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton channel saya. Semoga broku semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, dan dilancarkan semua urusannya. Dan buat broku yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar gak ketinggalan info terbaru mobil bekas yang berkualitas dari AA Garasi Mobil. Kali ini ada Toyota Kijang Innova ya. Ini tahunnya tahun 2010. Cuman ini sudah di-upgrade ke model Barong ya. Model tahun 2014-an atau yang 2015. Nah, pada upgradean ini dia upgrade-nya tidak hanya dari bumpernya aja ya. Cuman dari fendernya juga, kayak sini kap mesin, terus lampu, bumper depannya, bannya juga di upgrade ya ini. Terus belakangnya juga ya, ini. Belakangnya juga di upgrade. Oke. Nah, ini semua untuk detail eksterior, interior lengkap semuanya saya cantumin dalam video ini. Jadi jangan di skip-skip agar tahu secara detail. Untuk pajaknya sendiri baru ya. Bulan 8 tahun depan untuk pajaknya, platnya DK Bali. Oke. Untuk lampu depannya sini dia masih bening semua ya, masih oke semua. Lampu utama, lampu sein masih berfungsi. Ini upgrade-nya dia OM ya, orisinilnya dari Toyota. Orisinil. Untuk grill-grillnya, grill chrome-nya juga masih rapat semua ya. Oke. Lampu fog lamp, bumper-bumpernya juga masih bagus, masih utuh semua. Bagian kiri sini ya, lampu headlamp bagian kiri masih oke semua ya, tinggal pakai aja. Untuk kap mesin dia juga masih bagus semua ya. Kaca depannya dia, kaca filmnya pakai 3M ya, masih gelap, masih bagus. Kaca film bagian samping kanan sini juga masih bagus, masih gelap. Oke. Untuk bannya dia pakai ban Ecopia ya. Ban Ecopia, bannya masih tebel sekitaran 90%-an ini untuk semua roda. Dia pakai ring 15 ya. Cocok banget kalau pakai ring 15. Set body molding bagian kanan juga masih rapat semua, masih bagus. Kita liatin bagian belakang. Untuk stop lamp masih bening semua ya. Oke. Kaca film bagian belakang juga masih gelap, masih bagus semua. Rear spoiler, Hecmo stop lampnya juga masih utuh. Untuk sensor parkir, karena ini tipe G, jadi dapat masing-masing dua di depan dan di belakang. Tipe G 2.0 ya. Bagian samping kiri sini juga masih utuh semua, masih bagus semua. Tinggal pakai aja. Untuk eksterior overall masih bagus. Lanjut kita cek ke bagian dalam. Lanjut kita masuk ke bagian dalamnya ya. Nah, untuk door trimnya sini dia nuansanya berwarna beige. Untuk bagian finishing power windownya sini dia hood panel berwarna kayu. Ban fabricnya juga masih halus di bawah. Door pocket, speaker, dan cup holder. Untuk karet-karetnya masih rapat semua ya, masih presisi. Nanatnya juga masih oke semua. Untuk joknya dia bannya pakai fabric ya. Ada 3 baris sampai ke belakang fabric semua. Masih orisinil, nggak ada spek sobek ya. Masih bagus semua, masih oke. Pengaturannya dia reclining, sliding, dan height adjuster, jadi lengkap. Lanjut kita masuk ke bagian dalam. Untuk kilometer ini menempuh jarak 86.000 ya. Untuk setir-setirnya juga masih oke semua. Karena ini ada pandangan cahaya dari depan ya. Jadi agak silau, tapi tidak apa-apa. Untuk bagian dashboardnya dia masih orisinil semua. Untuk bagian dashboardnya dia masih orisinil semua. Head unit juga orisinil bawaan dari Toyota ya.
Mas Yoki semua. Konsolasi, pengaturan AC lengkap semua Mas Yoki, hazard, dashboard-dashboardnya masih utuh. Ya, transmisinya Matic. Endrem juga masih kokoh, konsol box masih oke ya. Enggak goyang-goyang. Bisa juga tar press. Power outlet, USB juga sudah dapat semua. Oke. Di atas ini sun visor sudah dilengkapi car folder, spion sudah ada night view, sun visor bagian kiri sudah dilengkapi vanity mirror, lampu hidup normal ya. Di sini ada electric mirror. Untuk power window-nya juga masih oke semua. Power window-nya masih oke semua ya. Masih berfungsi dengan normal keempat-empat power window-nya. Oke, lanjut kita ngecek bagian baris yang kedua. Nah, untuk trimnya sama halnya dengan yang di depan tadi ya, masih orisinil, masih bagus. Sealer-sealer nanatnya masih oke semua ya. Nih, door trimnya masih oke, masih utuh. Jok bagian baris yang kedua juga masih bagus semua. Lanjut kita masuk ke bagian dalam. Ini karena joknya saya mundurin mentok ke belakang ya, jadi agak mepet. Sudut pocket di kedua sisi sudah dapat. Serta ini dia layout dari bagian dashboardnya. Agak buram ya, karena ada pantulan cahaya tadi. Ini kan. Oke, atap atapnya juga masih oke semua. AC dapat 3 blower juga ya di bagian baris yang ketiga sini juga sudah dapat AC. Lengkap ya kalau tipe G. Jadi dingin meskipun dia di baris yang ketiga. Engselnya juga masih oke semua. Ya. Enggak pernah terjadi kecelakaan ataupun accident. Jok baris yang kedua juga masih bagus. Oke, lanjut kita buka bagian bagasinya ya. Untuk bagasinya seperti ini. Hidrolik atau shockbreaker-nya juga masih mulus, masih oke semua. Nanat pintunya enggak ada yang pernah terjadi kecelakaan ataupun accident, masih aman semua ya. Oke. Ini jok baris yang ketiganya, toolkit-toolkitnya masih lengkap juga di sini. Ya. Plafon-plafonnya masih bagus. Lanjut kita cek ke bagian yang kiri. Ya. Door trimnya juga masih oke semua. Masih bagus. Kalau dalemannya dia masih orisinil ya. Ya. Duduk di sini lega banget ya. Lega banget duduk di sini. Saya tingginya 172, space-nya lega banget untuk laci di atas. Manual book juga lengkap ya nih. Lacinya ada di atas dan di bawah. Lengkap semua. Lanjut kita cek bagian mesin. Untuk mesinnya dia berkapasitas 2000 cc ya, bensin VVT-i ya. Penggerak roda belakang. Untuk mesinnya dia sudah di detailing, jadi bersih semua keadaannya ya. Untuk akinya juga masih banyak ya, kering, nggak ada kebocoran oli sama sekali. Aporan-aporannya juga masih utuh ya, masih oke semua, masih ini ada korsinya, malah nggak ada bekas jempol sama sekali ya. Masih oke, kap mesinnya juga masih bagus. Lanjut kita tutup aja. Jadi ini dia Toyota Kijang Innova ya, upgrade tahun 2014. Ini unitnya tahun 2010 ya. Jadi make Innova ini tuh serasa kayak tahun 2014 ya, padahal ini tahun 2010. Untuk harganya sama seperti tahun 2010. Ini saya buka 124 juta nego ya. 124 juta nego, bisa kredit ya, bisa tukar tambah. Kondisi tadi sudah saya jelaskan, eksterior interior. Nah, ini semua nanti saya jelaskan di dalam gambar-gambar aja ya, ini stok-stok di sini. Saya jelaskan di dalam gambar-gambar saja ya.
Untuk kontak WA 082 334 225 013. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.